Dinas Pariwisata ya sangat apresiasi dan sangat mensupport, mendukung dengan adanya komunitas Kicau Mania ini, pesta rakyat yang didatangkan dengan Tangsel pertama ya. Tentunya ini adalah kegiatan Kicau Mania yang para pesertanya dari seluruh Nusantara. Alhamdulillah berlokasi di Tangsel ini dan sudah berkali-kali ya alhamdulillah diselenggarakan. Tentunya kami dari Dinas Pariwisata sangat mensupport, sangat mendukung. Karena dengan adanya para peserta Kicau Mania datang ke sini, tentunya kita harapkan kan PAD kita meningkat, PAD-nya meningkat dengan mereka contohnya misalkan dari Sulawesi, dari Makassar, dari Gorontalo kan pesertanya dari seluruh Nusantara. Mereka menginap di hotel yang ada di Tangsel. Ada kan pemasukan untuk Tangsel. Juga pasti makan minum di sini. Karena yang namanya Dinas Pariwisata, tamu seorang pariwisata itu kalau tidak menginap bukan tamu ya, tapi kalau sudah menginap di hotel dan makan di restoran di sini yang ada di Tangerang Selatan, juga belanja di Tangerang Selatan, itu yang kami harapkan.